Sahabat Kece, 5 wakil Indonesia yang berlaga di hari pertama turnamen Super 300 Orleans Masters 2023 sukses meraih kemenangan. Sebanyak 4 wakil lolos ke babak 16 besar, sementara 1 wakil yakni Esther Nurmi Triwardoyo yang melakoni laga dari babak kualifikasi lolos ke babak utama usai meraih 2 kemenangan. Pada laga pertama, Esther Nurmi Triwardoyo menang atas wakil Hungaria Daniela Gonda 20-22, 21-18 dan 21-13. Sementara pada laga kedua, Esther Nurmi Triwardoyo menang atas wakil Amerika Serikat Jenny Guy 21-19, 25-27 dan 21-14. Sementara 4 wakil lainnya yang langsung bertanding di babak utama atau 32 besar, semuanya lolos ke babak 16 besar. Dimulai dari unggulan 5 ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana meraih kemenangan cukup mudah atas wakil Inggris Rory Easton dan Zach Rush 21-11, 21-15. Selanjutnya ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto juga melaju ke babak 16 besar usai menyingkirkan wakil India Simran Singhi dan Ritika Thakur 21-14, 21-15. Sementara unggulan pertama, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi melaju ke babak kedua usai menyingkirkan wakil Taiwan Hu Lingfang dan Lin Xiaomin 21-12, 21-14. Ya, ganda putri masih meloloskan semua wakilnya usai pasangan muda Melisa Trias Puspitasari dan Rahel Alessia Rose juga melaju ke babak kedua usai menang atas ganda putri Italia Martina Corsini dan Judith Mir 21-13, 21-13. Sementara lanjutan babak pertama atau 32 besar Orleans Masters 2023 akan dilangsungkan hari ini, Rabu 5 April 2023. Sebanyak 10 pemain Indonesia turut berlaga. Di antaranya pasangan unggulan 2 Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi ganda putra pasangan Malaysia Boon Sin Yuan dan Wong Tin Chee, di mana kedua pasangan akan berlaga di match kedua lapangan 1 sekitar pukul 3 sore lebih 40 menit. Para pemain lainnya yang berlaga di lapangan 1 adalah ganda campuran Amri Syahnawi dan Winnie Octavina Kandao. Mereka akan menghadapi wakil Taiwan Holly Wei dan Chang Ching Hui pada match kelima. Dilanjut di match ke-6, tunggal putri Esther Nurmi Triwardoyo akan menghadapi Julie Dawal Jacobson. Sementara di match ke-9, pasangan Akbar Bintang Cahyono dan Marcella Giska Islami akan menghadapi ganda campuran Taiwan Li Jihui dan Su Yaching. Match ke-13, unggulan 4 ganda campuran Rehan Naval Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi pasangan Taiwan Chiu Xia Che dan Lin Xiaomin. Sementara match ke-14 atau terakhir mempertemukan tunggal putri Putri Kusuma Wardani dan Wen Yuzhang. Sementara di lapangan 2, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yose Yaakob Rambitan yang menjadi unggulan kelima akan berlaga di match pertama dengan menghadapi pasangan Taiwan Fang Chihli dan Fang Jianli. Sementara di match ke-9, Christian Adinata akan menghadapi tunggal putra unggulan 6 yakni wakil Prancis Thomas Junior Popov. Pada match ke-12 di lapangan 2, Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Julie Marbella akan menghadapi ganda campuran asal Inggris Gregory Mears dan Jenny Moore. Dan satu pasangan ganda campuran lainnya akan berlaga di lapangan ketiga pada match ke-7, yakni Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah yang akan menghadapi pasangan Denmark Mikkel Mikkelsen dan Rikke Sobie.